Welcome back to R&D Food Trap Channel. Baiklah sobat, kali ini saya akan mencoba masakan rumahan ataupun homemade, di mana di sini kreativitas dari keponakan saya. Nanti sebelumnya jangan lupa untuk subscribe serta berikan like dan komen pada video-video yang ada di R&D Food Trap Channel dengan cara sebagai berikut. Baiklah sobat, untuk dapat melakukan like dan komen pada video ini, jangan lupa untuk subscribe R&D Food Trap Channel dengan menekan tombol subscribe di bawah ini. Aktifkan lonceng notifikasinya. Kemudian klik tombol like dan juga komen. Oke sobat, itulah tadi caranya. Jadi untuk kali ini saya dibuatkan ataupun dimasakan oleh keponakan saya yang bernama Suci Dwiansi. Jadi di sini dia berkreasi membuat hot tang ataupun kepanjangannya adalah hot dog kentang, di mana di sini nanti kita lihat apa saja komposisi dari hot tang ini. Dan juga di sini saya akan ditemani oleh salah satu keponakan saya juga, itu Ande Akila Safira Putriansi. Nanti kita akan lihat bagaimana keseruan saya dan keponakan saya dalam video kali ini. Oke sobat, jangan di skip-skip videonya, semoga video ini menghibur sobat-sobat sekalian. Beginilah sobat tampilan dari hot tangnya ataupun hot dog kentang, dimana kulitnya ini terbuat dari potongan kentang yang dibalur dengan tepung roti dan di dalamnya terdapat sosis, kemudian digoreng. Tampilannya seperti ini. Kemarin juga masak donat yang enggak lubang. Apa itu? Kemarin-kemarin kan yang ada lubangnya, sekarang yang nggak ada lubang. Ini apa namanya? Apa? Hot? Hot tang. Hot tang. Hot dog kentang. Jadinya hot. Enak. Misam. Dan juga tidak lupa ditemani dengan minuman, itu es sirup jeruk. Baiklah sobat, saya akan menikmati hot tang ataupun hot dog kentang ini. Oke sobat, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Coba lihat dalam. Oh, ini baru pertama kali. Ada lihat di sini lah temannya udah pernah. Enak katanya. Makanya dia mau coba. Kenapa sih?
Bagi sobat-sobat yang baru menemukan R&D Food Trap Channel, jangan lupa untuk subscribe R&D Food Trap Channel dengan cara menekan tombol merah subscribe di bawah ini. Kemudian aktifkan lonceng notifikasinya untuk memperoleh video-video terbaru dari R&D Food Trap Channel. Waktu ada dulu tuh ada bisa apa? Cuma satu. Pas ada umur berapa? Pas 4 tahun. Ada video, ada aku. Pas ada itu kan ada lagi video. Error, ada segera error. Ada pencet-pencet. Makanya kemasuk YouTube. Ke YouTube? Enak. Buatan siapa ini? Dang siapa? Aku juga bantu sih, tapi gak bantu sama Dan juga jangan lupa untuk like, comment, serta share video-video yang ada di R&D Food Trap Channel. Enak. Nilainya berapa, adik? 100. Ya. 105. Demikianlah untuk video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan video dari R&D Food Trap Channel, dan sampai jumpa di video-video R&D Food Trap Channel selanjutnya.